Halo sobat-sobat semuanya, selamat berjumpa kembali di Nando Belang Channel. Dan di video kali ini saya akan membuat bubur biji salak dengan labu kuning. Nah, seperti apa pembuatannya, bahannya apa aja, so jangan lupa stay tune terus di Nando Belang Channel pastinya. Di sini kita tambahkan gula pasir. Supaya tidak lengket. Nah, untuk step berikutnya, sekarang kita masak air gula. Kita larutkan
pakai kurang lebih 1 sendok tepung tapioka. Lalu kita tambahkan air. Masukkan bubur candilnya kembali. Nah, di sini saya sudah sediakan santan kelapa yang sudah saya masak sebelumnya. Untuk mempercantik saat penyajian akan lebih baik kita taruh santan dan di atasnya.